Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL, membantah seluruh dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum JPU KPK dan memohon pengadilan agar membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Hal tersebut disampaikan SYL dalam sidang lanjutan dengan agenda nota pembelaan atau pleidoy dirinya pada 5 Juli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Yang ketiga, permohonan saya kiranya mulia majelis hakim diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menegakkan kalian terhadap saya dengan menjatuhkan tuntutan bebas atau jika tetap menganggap saya bersalah mohon menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya. Dari tiga poin besar di atas perkenan saya menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut. Ya, saat ini kita fokus penegasan Pak SYL adalah fokus semua daya upaya dikerahkan untuk bagaimana membantah semua alibi, semua argumentasi yang dibangun oleh JPU dalam kaitan dengan persoalan Kementan yang beliau hadapi. Itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kami sebagai seorang lawyer. Tidak boleh kita keluar dari track yang diinginkan oleh saudara SYL dalam hal ini sebagai prinsipal ataupun klien kami. Pada sidang lanjutan tersebut, SYL juga mengungkapkan beberapa kesaksian dari anak buahnya tidak dapat dijadikan dasar tuntutan, seperti adanya iuran terhadap pegawainya, lantaran perintah tersebut tidak diberikan langsung oleh pihaknya, melainkan oleh mantan ajudannya tanpa adanya konfirmasi lebih lanjut. Sebelumnya SYL dituntut dengan pidana selama 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara mewartakan.